Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat siang. Gimana kabar lo sobat-sobat semua? Semoga hari ini diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Untuk kali ini kita mau nge-review dan memasarkan mobil Xenia bertransmisi Matic tahun 2010 warnanya hitam. Di mana mobil ini mencetak mobil sejuta umat. Mobil sejuta umat ini pada zamannya laris manis bak kacang goreng. Lu tahu enggak guys, sebenarnya dulu waktu tahun 2010-an kurang lebih mobil ini, untuk ngebeli mobil ini inden sampai 3 bulanan kurang lebih. Oke guys. Seperti itu, 3 bulanan kurang lebih. Itu pun harus booking dulu tanda jadi. Atau kalau lu mau cepet, lu bisa upping price. 2 juta sampai 3 juta kurang lebih. Kali ini kita akan jual untuk promo kredit atau cash. Tafsiran harga gue paling sekitar 70 jutaan ya. Untuk harga cashnya. Tepatnya 75, kita bisa nego. Atau kalau lu mau kredit, DP-nya sekitar 20 juta. Minim-minimnya 15 juta dah, gua kasih, bisa. Untuk pajaknya bulan 3 tahun depan, Maret. Untuk kilometer kurang lebih 115-an, kurang lebih ya, kalau nggak salah. Untuk speknya, gue jamin ini tipe XE Deluxe. Mesinnya masih enak banget, nggak bekas banjir, nggak bekas kerendam, dan juga nggak bekas turun mesin. Tipenya ini adalah tipe XE Deluxe Plus. Ya, di mana mobil ini speknya sudah menggunakan alloy wheel, masih alloy wheel velg racing. Spionnya sudah electric mirror dan sudah ada lampu sein. Untuk front bumper guard, dia sudah dilengkapi dengan chrome, list chrome untuk 3 baris, 3 tingkat. Dan juga sudah dilengkapi dengan fog lamp atau lampu kabut. Jadi mobil ini gue rasa sih udah lebih manis ya tampilannya dan gak ketinggalan zaman. Oke guys, satu lagi, mobil ini sudah ada roof rail opsional ya. Roof rail opsional ini jadi kelihatannya lebih kece dan lebih keren dah. Tapi kalau lu mau copotin bisa. Ini option aja tambahan. Yuk kita ke dalam. Kuncinya sudah di option. Jadi terintegrasi dengan remote unlock dan lock. Oke, kita mulai dari sini. Door trimnya sudah ada armrest, rak terbuka, pengaturan window untuk 4 pintu dan lock window. Di sini gagang door lock, cutpocket dan cup holder, speaker. Dan juga kita ke interior, kursi ini sudah reclining dan sliding. Cuman belum adjuster. Setirnya sudah menggunakan palang 4 walaupun belum airbag. Untuk di zamannya palang 4 itu udah cukup bagus ya. Di sini pengaturan electric mirror kanan kiri atas bawah. Di sini pengaturan fog lamp, saklar lampu, saklar wiper sudah intermittent. Itu tengah ya. Masih sama, senada dengan pintu depan. Dia sudah wooden panel, rak terbuka dan pengaturan switch window, central lock, kunci lock dan safety lock. Di sini ada cup holder dan door pocket speaker. Di belakang ada seat back pocket, di samping pun penumpang depan belakang kursinya ada seat back pocket juga.
di tengah console box dan folder. Untuk di plafon dia masih single blower ya, belum AC double blower. Untuk Xenia yang tahun 2010 karakternya memang seperti ini sampai 2011. Generasi pertama dari tahun 2003 sampai 2011. Hand grip tersedia untuk tengah, lampu plafon tersedia. Untuk kursi belakang dia dua tap ya. Oke. Kursi belakang tersedia. Headrestnya tidak ada. Untuk baris kedua aja yang ada. Sampai baris pertama sampai kedua. Untuk headrest adjustable ya. Oke. Guys. Mesinnya masih halus, mesin matic-nya masih enak, enggak nyentak. Nggak ada masalah. Oh ya, gue lupa menjelaskan, untuk dashboard masih menggunakan hard plastik, dan juga untuk di sun visor masih fix biasa, belum ada vanity mirror. Sama di setir juga masih fix, belum ada vanity mirror. Ini lampu kabin tersedia tapi sudah di LED ya, LED sudah LED. Untuk hand grip tersedia tapi masih fix modelnya. Untuk kisi-kisi AC di dashboard depan terdiri dari 4. 1, 2, 3, 4. Belum ada airbag ya. Untuk head unit kita sudah option menggunakan monitor. Di sini card holder, jam digital, dan sudah ada ornamen wooden panel di tengahnya. Pengaturan AC. Ini pengaturan suhu, dan di sini switch 3 fan. Sampai 3 ya. Di sini tersedia console box, laci terbuka dan asbak. Di sini power outlet, dan di tengah namanya console box. Oke. Di sini pengaturan matic, persneling maticnya. Handbrake di tengah, sistem mechanical. Oke, kita sekarang test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke, untuk tarikannya responsif, nggak ada masalah. Ini kita pakai gigi D. Matic-nya halus, nggak nyentak ya. Tim lag-nya estimasi sekitar 2 detik sampai 3 detik. Dan ini normal untuk karakter Xenia Avanza seperti ini matic-nya. Nggak ada masalah. Untuk mundur ada kamera mundurnya dan sensor parking. Layout dari tampilan depan. Untuk profil ban
ring 13 185 per 17 ring 14. Bannya ban Dunlop SP Touring. Di samping ada karpet lumpur atau mudguard. Desain belakang terdiri dari rear bumper guard, wiper, lampu rem, lampu sen, lampu mundur, side body molding samping, side visor, talang air. Baik, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.